Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengetahui judul anime. Tapi kalian nggak tahu anime itu apa gitu, cuma punya gambarnya aja menggunakan bot Telegram. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah. Kemudian kalian buka aplikasi Telegram kalian, guys. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store atau App Store jika kalian menggunakan Apple, guys. Nah, jika kalian masih bingung cara daftar atau downloadnya gimana, Ko Tutorial udah membuat videonya cara daftar Telegram, guys. Kalian bisa tinggal download dan ikutin semua cara-cara yang ada di video itu. Nah, setelah kalian install, kalian tinggal buka aja Telegramnya. Nah, setelah itu kalian ke bagian pojok kanan atas sini, guys, atau mesin pencarian ini, search engine ini. Kalian tinggal ketikkan nama botnya, namanya White, yaitu What Anime Is This. Kalian tinggal ketikkan di sini. Nah, ini guys, Ko Tutorial saranin bot yang kedua ini, guys, yaitu White, What Anime Is This. Nah, kalian tinggal pilih botnya. Setelah itu kalian tinggal start atau mulai botnya. Nah, di sini nanti akan ada tulisannya dari botnya, "You can send or forward anime screenshot to me." Yang artinya kalian harus mengirimkan foto anime apa yang ingin kalian ketahui, guys. Jadi bot ini tuh tujuannya kalian misalnya dikirimin sama teman kalian itu tanya ke kalian, "Ini anime apa?" Cuma dikasih gambarnya aja. Sedangkan kalian itu lupa atau nggak tahu nama animenya itu apa. Nah, kalian bisa menggunakan bot ini untuk mencari tahu nama anime ini anime apa. Nah, langsung aja kita langsung masukin gambarnya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah siapin dua gambar ya. Yang satunya ini Attack on Titan, atau yang itu Titan-Titan itu, Ko Tutorial juga lupa namanya. Nah, kita tinggal kirim aja gambarnya ke bot ini. Nah, setelah itu botnya akan searching atau mencari gambar apa ini. Ini gambar anime apa. Nah, setelah itu botnya akan membalas seperti ini, guys. Nah, ini nama animenya itu adalah Shingeki no Kyojin Attack on Titan. Nah, ini dia, guys. Dan di sini nanti botnya akan memberikan cuplikan anime dari gambar ini. Jadi nggak cuma ngasih tahu tentang informasi tentang gambar ini, tapi juga memberikan cuplikan video dari anime itu tadi, guys. Gambarnya diambil kapan, kalian tinggal klik videonya. Nanti akan terplay cuplikan dari scene ini, guys. Nah, sekarang kita coba lagi, guys, pakai foto yang lainnya, guys. Kita tinggal upload foto yang udah kita siapkan atau kita punya. Misalnya di sini Ko Tutorial punya fotonya atau cuplikannya tentang One Piece ya, ini Luffy. Kita coba bisa nyari nggak nih bot nih. Nah, kita coba nih, kita kirim ke botnya ini, apakah si bot ini bisa mendapatkan informasi tentang foto screenshotan yang Ko Tutorial kirim. Nah, ini kita udah dapat balasan dari botnya. Nah, ini botnya udah tahu kalau ini One Piece ya. Dan ini botnya juga ngasih tahu kalau ini adalah cuplikan di salah satu episodenya yang menit ke 22 ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, Ko Tutorial nggak bisa ngeplay, kalian bisa ngeplay sendiri. Karena takutnya kalau Ko Tutorial play ini cuplikannya kena copyright, guys. Jadi mungkin sampai situ aja videonya Ko Tutorial kali ini. Jika kalian masih bingung caranya gimana atau pengen request tentang cara apa lagi tentang Telegram atau aplikasi lain, kalian juga bisa komentar di bawah. So, semoga video ini dapat membantu kalian. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.